there doing like. Semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, di video kali ini Bang Henry melanjutin ya. Kita mainin game MTA sa Roleplay Indonesia lagi teman-teman, atau ILRP teman-teman ya. Jadi di episode kali ini aku seperti biasa bekerja teman-teman ya. Aku bekerja lagi teman-teman. Karena aku enggak punya apa-apa, cuman punya ini doang. Toolpass juga, dan juga aku nggak punya apa-apa ya, pokoknya nggak punya apa-apa lah gitu ya. Wallet cuma tinggal 4.000 gitu, gila. Aku cuma ada 4.000 mamang. Kita lihat level berapa aku. Wah, udah level advance ya, udah level 2 kayaknya. Terus ID card aku teman-teman, kita bakal cek semua tuh. 24 September 2020 udah expired pak. Expired. Jadi aku harus daftarin dulu deh ID card aku teman-teman. Ayo kita let's go, kita ke ID card dulu teman-teman. Udah lama banget aku nggak mainin game. Maksudnya nggak masuk ke ILRP teman-teman, karena gua sibuk gitu main di Grotopia. Jadi kita baru masuk lagi ke sini teman-teman. By the way, aku bakal setting dulu. Kayaknya gua setting biar nggak ada efek-efek gitu. Enable real ini gua matiin speedometer on. Terus ini juga aku offin semua. Terus visualnya kita undurin. Besar banget. Paling 10 meter lah. Kita coba ke advance. Yap, kita udah close semua. Oh, salah ya. Oke, coba kita game setting, terus kita edit sampai 500. Terus. Aku nggak tahu lagi teman-teman gimana cara settingnya. Gimana cara setting untuk nggak biar para patah kayak gini. Aku selalu kalau record GTA atau MTA saya ini pasti selalu nge-lag ini, drop FPS kayak main GTA 5 teman-teman ya. Aku masih pakai spek yang lama teman-teman. Oke, Anda meninggalkan Green Zone. Oh, sekarang ada apa ya namanya ya? Udah ada batasannya gitu, udah ada tulisan Anda meninggalkan Green Zone gitu. Berarti di sini area bandit teman-teman. Kalau misalnya aku di sini ada bandit teman-teman, aku bisa ditangkap teman-teman ya, perampokan gitu atau begal lah teman-temannya. Kita dibegal, ngeri banget gua dibegal coy. Oke, kita mencari uang lagi teman-teman, karena uang aku cuma 4.000 dan nggak cukup untuk gua apa ya, untuk gua gunain. Pertama aku makan dulu. Oke, makan sama minum. Oke, minum sama makan. Wah, udah. Oke. Yuk, gas. Ini yang bikin habis itu cuma satu teman-teman, si itu aja ya yang bikin habis. Apa namanya minumannya itu loh, yang Pierce-nya itu loh. Aduh, jalannya kayak gini dulu ya, bukan kayak gini teman-teman, jalannya itu kayak gini nih. Nah, kayak gini jalannya tuh, cuman sekarang udah kayak gini. Aduh, udah banyak perubahan ya, cuman Bang Henry aja yang kurang tahu gitu. Aku dulu ada temen aku di sini main, dia
yang ngebimbing aku teman-teman jadi player terbaik di MTASA. Cuman gua sering barbar ya. Dulu barbar banget. Aku parkirin pesawatnya tengah jalan, Pak. Teman-teman bayangin ya. Pesawat yang tadinya parkir di bandara sekarang gua parkirin di trotoar gitu. Oke, Anda memasuki green zone. Business square. Nah, enak nih kalau udah di green zone nih enak. Kalau di luar green zone tuh susah. Ini gua rasa kalau misalnya mereka udah tulis kayak gini nih, mungkin mereka udah ngasih tahu teman-teman bahwa ini nih udah di green zone. Dan di luar sana itu bukan green zone ya. Jadi kita bisa bandit atau perampokan di situ. Aku dulu ada teman-teman banyak banget di sini, teman aku. Nah, itu kayak Samuel Abraham tuh kayaknya teman gua juga. Cuman enggak tahu ya Pablo ada gila banyak banget ya. Kita loncat. Ini mobil-mobil di sini nih. Ingat ya teman-teman, rules di sini nih bahaya banget teman-teman. Bahaya. Kok bahaya? Bukan bahaya maksudnya sensi banget. Karena kalau kalian goco-goco tonjok-tonjok lah gitu ya. Ninju orang, ninju NPC lah kalau dibilang ya. Ninju NPC terus ninju mobil gitu, darah kalian tuh berkurang teman-teman. Karena enggak mungkin kan jadi superhero. Enggak logis, Pak. Oke, jadi dari sini memperpanjang. Bukan. Ini list pekerjaan. Berarti sama bapak ini nih. Benar kan? Oke. Sampai bulan Juni ya. Juni tanggal 3. Oh, berarti sebulan teman-teman aktifnya. Jadi masa aktifnya sebulan. Ini kita buang aja lah. Kita buang teman-teman. Sekarang kita pakai yang ini. Jangan buang sembarangan lah. Kita ambil tuh. Kita ambil teman-teman. Terus kita gigi bentar, jangan salah nih. Oke, bentar-bentar. Ini nih. Destroy. Membuang ID card. Iyalah. ID card yang baru jangan kita buang. Oke, saatnya kita kerja teman-teman. Ini gua rasa kalau udah tulisan kayak gini biasanya ada yang melanggar aturan di MTASA kayaknya ya. MTASA, sorry. Di ILRP teman-teman. Ini aku udah setting tapi masih kayak gini teman-teman. Ngelag-ngelag gitu. Dapat FPS-nya tuh kecil banget teman-teman, paling 15 atau ini. Oke, meninggalkan green zone berarti di sini udah di luar green zone, teman-teman. Aduh. Ada taksi enggak sih? Daripada gua lama-lama di jalannya teman-teman, aku bakal cutin aja sampai ke tempat lokasi teman-teman ya. Yap, udah sampai teman-teman, kita di tempat gua kerja. Udah di tempat aku kerja teman-teman. Sekarang kita ini. Thank you.
teman-teman, kalian bisa lihat aku level 2 teman-teman, XP 40-an, berarti aku butuh badge juga berarti ya. Stats. Oke. Okay. Mana class ya? Stats. Malah makin muncul. Udahlah. Oke, okay, langsung aja kita kerja teman-teman, kita ambil yang warna biru. Oke. Okay. Oh. Nah, benar. 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 Pencet. Aku lupa pencet. Pencet. Bukan. Oh, pencet. Kita isi dikit aja, teman-teman. Dua dus, tiga dus, empat dus, lima dus. Dah. Gak usah banyak-banyak kita teman-teman, kita cuma 6. Hampir. Masa gua ketabrak, coy. Gak lucu lah gua bawa mobil ketabrak. Oke. Okay. Bentar. Bypassnya dong, bypass. Inventory tool pass. Nah, jadi aku gak susah payah lagi untuk kebayar, teman-teman. Ini kita kemana nih? Kita kemana nih? Ke situ. Kita ke situ teman-teman. Kita ke deket PS itu. Nah, gitu dong. Aku enggak susah lagi nak bayar-bayar, nak buka kaca sama ini. Jadi tinggal lewat aja. Jangan merusakkan mobil teman-teman di atas 60 tuh udah ngerusakin mobil trucker gua ya. Jangan sampai kerusakan. Wah, main MTA sah. Banyak banget cerita dari kedalaman gua saat pertama kali gua main di LRP sampai sekarang. Gak tau gua ngapain gitu di LRP. Gua kerja aja yang taunya sama mabok-mabok sama temen-temen. Sekarang temen-temen gua gak ada. Gak ada lagi temen-temen yang main di LRP. Udah jarang aku ngeliat. Wah, itu tuh ada trucker tuh. Ada trucker juga teman-teman. Nah, itu ada trucker tuh. Gila, barbar banget dia lewat situ. Oke, kita lewat situ juga. Kita lewat situ. Oh, lewat sini. Nah, kita barbar juga teman-teman. Gila, ngebut banget dia. Dia bawa mobilnya ngebut banget. Wah, sampai hilang teman-teman. Sampai hilang loh. Orangnya nggak tahu kemana dah. Hilang. Oke, kita lewat sini. Terus belok kiri. Nah, udah di kiri kita ambil kiri juga teman-teman. Kita ambil kiri. Oke, udah ambil di kiri. Terus ambil kiri lagi. Kayaknya sini deh. Nah, bener kan? Nah, sini aja lah. Nah, lewat jalan pintas gitu. Sebenarnya nggak boleh sih lewat situ teman-teman. Sebenarnya kita mau cepet teman-teman ya. Lewat jalan pintas. Muter. Oke, okay, nice. Waduh, jauh banget ke sana. Berarti gua harus dari sini belok kiri.
Wow, rame banget teman-teman, mobil orang teman-teman. Gila. Mobilnya orang kaya semua itu. Wow. Mobil van semua ya. Tuh, mobil van juga. Gila, banyak tuh stoknya kalau misalnya bisa dipalingin gitu. Tapi kalau udah ada alarm gitu nggak bisa lagi kayak gitu teman-teman. Aku dulu di ILRP itu barbar banget teman-teman. Ada player yang barbar gua. Gila, gua kaget teman-teman kalau udah di barbar gitu. Takut pak, takut takut. Mereka lebih barbar dari gua gitu. Ada mobil. Wow. Gila cepet banget mobilnya. Kayak pakai nitro aja gitu. Kenceng banget mobil. Kayak modifikasi deh dianya. Modifikasi lebih upgrade teman-teman. Mungkin mesinnya udah level 2 atau 3 teman-temannya. Sampai ngebut gitu. Wow. Orang kaya, di sini orang kaya semua teman-teman. Wow, ada teman kita. Sip. Oke. Nah, itu dia isi bensin teman-teman. Dia isi bensin. Oke, mungkin habis kali bensinnya. Kami kalau misalnya saling truker ya teman-teman, saling negor gitu. Hey bang, kita yuk barengan yuk bang katanya. Karena kayak gitu teman-teman. Kalau di ILRP ini enak ya. Penduduk-penduduknya itu sehat-sehat semua gitu. Smart people ya. Ada yang smart people, ada yang newbie people gitu. Ada yang noob people ya. Sama aja kayaknya, yang newbie sama noob sama aja gitu. Ada yang medium people gitu. Nah, berarti dari sini kita ke kiri. Jauh-jauh banget routernya. Tapi saya dengar-dengar ada hiu teman-teman ya. Di pantai itu sudah ada hiu teman-teman. Udah lama banget terakhir gua main sama teman-teman aku berenang, tiba-tiba kakinya digigit teman-teman, jadi berdarah terus. Wah, oke, di dekat situ. Area green zone. Masuk lagi teman-teman. Oke, udah teman-teman ya. Masih sisa 2 lagi teman-teman. Kita anterin. Jadi gua bakal percepat aja videonya teman-teman karena terlalu lama gua terlalu lama dan terlalu makan durasi banyak teman-teman. Jadi gua bakal skip-skip ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal terima beres aja sampai kita ketemu nanti di stasiun berikutnya teman-teman, di mana pemberhentian kita ya. Oke. Gua dari sekarang percepatinnya teman-teman.
Oke, kita sudah sampai teman-teman. Langsung aja kita masuk. Boom. Wah. Dapat 600 teman-teman. Wih, lumayan lah ya. Oke lah teman-teman, kita sudah di akhir video kita teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir teman-teman. Nah, gua saranin teman-teman kalau kalian main di server ini teman-teman ya. Ingat si admin udah ngasih tando ya teman-teman ya, ada tanda-tanda di mana grand zone, di mana bukan grand zone ya teman-teman ya. Jadi ikutin aturan di ILRP teman-teman. Jadi kalau kalian mau copet ya di luar green zone pak, jangan di dalam green zone, nanti lo copet di dalam green zone gitu ngerusuh barbar gitu ya. Jadi itu aja sih kesimpulan gua, jangan barbar di ILRP teman-teman ya, karena berbahaya banget kalau kalian ILRP barbar terus di banned akun kalian bisa ya teman-teman. Yang lebih parahnya lagi kalian nggak bisa masuk lagi di ILRP teman-teman, itu yang lebih parah. Oke, gua dari Andrew Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya ya. Ya, oke, dadah.